Kalau masa kegemilangan Melaka, kita ada laksamana yang hebat iaitu Hang Tuah masa tu. Tapi kalau dekat negara Indonesia ataupun Aceh, mereka ada laksamana wanita yang pertama di dunia iaitu Kemala Hayati ataupun Laksamana Mala Hayati. Hebat tak hebat dia ni, Mala Hayati ni merupakan seorang janda yang memimpin armada kapal wanita-wanita janda yang lain dalam medan perang untuk menentang penjajah Belanda dan Portugis di Nusantara. Dan wanita ni, janda ni, dia menang. Tersebutlah kisah seorang perempuan perkasa bernama Tuanku Cut Kemala Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okey, terima kasih kepada yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang first time tengok video aku ni dekat channel ni, aku ada buat video pasal sejarah. Kalau korang berminat, boleh tekan butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Laksamana Mala Hayati yang merupakan laksamana laut wanita pertama di dunia ni dilahirkan di Aceh pada tahun 1550 Masihi selepas 39 tahun kematian Laksamana Hang Tuah dekat Melaka tu. Dia hidup lepas tu, zaman dia selepas Hang Tuah meninggal dunia ni. Kalau kita tengok masa dulu, kalau dekat belah-belah negara Eropah, wanita perempuan apa semua ni memang tak digalakkan untuk menjadi pelayar dekat laut. Kerana ada mitos yang kata kalau bawa sekali wanita ni dalam pelayaran yang duduk dekat laut tu, benda tu akan membawa kepada kesialan. Tapi tidak bagi Mala Hayati ni. Walaupun wanita ni asalnya daripada golongan bangsawan, orang senang, dia memang minat dan bercita-cita untuk nak jadi laksamana ni yang duduk berlayar dekat laut ni. Lepas tu yang menariknya, cita-cita dia tersebut tercapai. Dan antara faktornya disebabkan tak lain tak bukan sebab ayah dan atuk dia ni merupakan bekas laksamana Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Ayah dia bernama Laksamana Mahmud Shah. Lepas tu, atuk dia pula bernama Laksamana Muhammad Said Shah. Atuk dia ni anak kepada Sultan Salahuddin Shah. Mala Hayati ni berasal daripada garis keturunan bangsawan yang hebat-hebat ni. Cicit kepada Sultan Salahuddin Shah. Sebab itulah dia ada cita-cita macam tu. Masa dia dah mula besar sikit, ayah dia ni bagi kelonggaran dekat dia ni untuk dia belajar dekat Akademi Angkatan Bersenjata Kesultanan Aceh. Dekat Mahat Baitul Maqdis, nama tempat dia macam tu, dekat Aceh tu. Dekat sinilah dia mula belajar banyak benda. Akademi macam ni dekat Bandar Aceh tu, masa tu terdiri daripada Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dekat situ semuanya. Yang kebanyakannya pelatih dekat situ terdiri daripada Kesultanan Ottoman Turki. Macam kita tahulah, masa abad ni hubungan antara kedua-dua kerajaan Islam ni, terutamanya Kesultanan Aceh, memang rapat dengan Kesultanan Ottoman dekat dengan Turki tu. Kalau kita tengok bendera antara kedua-dua kerajaan ni pun lebih kurang sama je. Dia memang ada hubungan yang rapat antara kedua-dua kerajaan Islam ni. Dah lulus belajar apa semua ni, Mala Hayati tadi berkahwin dengan seorang lelaki yang dia kenal dekat tempat dia belajar tu. Dah kahwin apa semua ni, cerita sedih bermula dalam kehidupan dia. Suami kepada Mala Hayati tadi telah meninggal dunia, mati syahid dalam pertempuran lawan dengan Portugis dekat perairan Selat Melaka. Masa ni Portugis dah jajah Melaka. Dapat-dapat berita macam tu, Mala Hayati tadi bertekad dia nak membalas dendam ke atas kematian suami dia tu. Dan bermula dekat sinilah cerita pasal Laksamana Mala Hayati ni mula menjadi legenda di Nusantara. Macam
cara dia nak membalas dendam ni, pertama sekali dia meminta kepada Sultan Aceh, Sultan Al-Mukammil masa tu, untuk dia buat armada kapal perang yang dianggotai perempuan-perempuan yang tak ada suami, yang janda semua ni dalam kalangan diorang tu, yang kebanyakannya suami mereka semua ni meninggal dunia akibat perang dengan penjajah-penjajah barat. Lepas Sultan dah perkenankan hajat dia ni dah, armada pasukan tentera laut ni dinamakan Inung Balik. Kalau dalam bahasa Acehnya, membawa maksud wanita janda. Jadi, tertubuhlah pasukan tentera laut janda yang pertama di dunia dan diketuai oleh laksamana wanita janda pertama di dunia. Dengar macam lawak kan statement ni, tapi pasukan Laksamana Malahyati ni bukan biasa-biasa. Armada Inung Balik ni dianggotai oleh 2,000 orang tentera yang mengendalikan sebanyak 100 kapal perang Kesultanan Aceh. Saiz kapal ni pula boleh memuatkan 400 hingga 500 orang dalam satu-satu masa. Bukan tu je, Malahayati pun ada juga duduk membangunkan benteng pertahanan yang menghadap ke laut dekat Teluk Lamreh, Kraung Raya dekat dengan Aceh tu. Nak elak kalau-kalau ada musuh yang datang nak serang, lengkap dengan meriam-meriam yang bersedia kalau jadi apa-apa nanti. Boleh bayanglah, masa ni kebanyakannya lelaki-lelaki dekat situ, dekat Aceh tu, ramai dah mati dalam perang. Sampaikan semua wanita perempuan ni masa ni terpaksa dikerah untuk buat kerja-kerja macam ni bagi mempertahankan kerajaan Islam di negara Aceh masa tu. Aku ingat pesanmu, Kakanda. Ketika seorang perwira berperang di medan perang, petaka dan keberuntungan tak dapat diramalkan. Ketika panji-panji telah dinaikkan, tambur-tambur telah ditabuhkan, terompet telah dilengkingkan, yang ada dalam pikiran hanya membunuh atau dibunuh. Banyaklah peran Laksamana Malahayati ini terlibat, bukan sahaja dekat Melaka, malah sampailah ke pantai timur Sumatera dan tanah Melayu. Pada 11 September 1599, Malahayati tadi berjaya mengalahkan armada pasukan perang Belanda. Dan dia masa lawan ketua Belanda tu, one by one, Malahayati tadi berjaya menikam pemimpin Belanda tersebut, iaitu Cornelis de Houtman, dengan menggunakan rencung je. Lepas tu Houtman ni pula pakai pedang masa tu. Untuk pengetahuan juga, Cornelis de Houtman ni merupakan orang Belanda yang pertama yang berjaya sampai ke Nusantara. Dan Laksamana Malahayati ni, wanita janda ni lah yang membunuh Cornelis de Houtman ni, one by one. Kemarahan Belanda ni tak berhenti dekat situ. Pada tahun 1600 pula, pasukan Paulus van Kardin telah merampas kapal muatan rempah dekat dengan perairan Aceh masa tu. Dan dia telah menghancurkan kapal tersebut. Dengar-dengar je berita macam ni, Malahayati tadi bertindak dengan menangkap laksamana Belanda, iaitu Jacob van Eyck, masa tahun 1601. Benda ni menyebabkan perang yang besar berlaku lagi. Macam biasa juga, armada Inung Balik ni tidak berjaya dikalahkan oleh pasukan Belanda. Sehinggalah Maurice van Origen, penguasa kerajaan Belanda masa tu, mengutuskan surat kepada Sultan Aceh supaya nakkan gencatan senjata berlaku antara kedua-dua kerajaan ni. Dan dia telah meminta maaf di atas kesemua benda yang terjadi ni. Pihak Belanda tadi bersetuju untuk membayar pampasan di atas peristiwa yang Paulus van Kardin tadi buat. Lepas tu, Malahayati ni pula telah membebaskan beberapa tahanan Belanda yang dia tawan. Perang-perang Malahayati lawan penjajah ni terus berlanjutan sehinggalah terhenti pada tahun 1606. Malahayati ini telah meninggal dunia dalam pertempuran dia lawan dengan penjajah Portugis dekat Selat Melaka tu. Dia meninggal dunia ni sama macam suami dia tu meninggal dunia. Dan lepas tu, Malahayati ni telah dikuburkan di atas dekat bukit dekat Lamreh, Kesultanan Aceh masa tu. Maka
terhentilah perjuangan Laksamana Malahayati ni di Nusantara ni. Apa pendapat korang tentang Laksamana Malahayati ni? Boleh komen dekat bawah tu. Tak segan kan jadi lelaki ni dengan perempuan yang sanggup mati berperang macam tu? Aku pun segan doh. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.